Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar gembira langsung dari unggahan story-nya Papa Rizky Billar. Di mana malam hari ini Lesti Kejora dan Rizky Billar akan tampil di HUT SCTV Extraordinary ya para sahabat. Dan jangan lupa nontonnya di TV. Dan ada informasi lagi dari Papa Rizky Billar di 24 Ever Coffee akan ada Kak Tio nih ya, yang dekat merapat dong pastinya. Kata Kakak Billar, setiap weekendnya atau malam minggu itu pasti bakal ada band ya yang mengiringi, dan ini Sabtu Minggu guys ya. Kemudian Kakak Rizky Billar bakalan menghibur kita di HUT SCTV bareng sang istri tercinta. Bahkan Lesti Kejora akan duet bareng Marion Jola dan Bang Haji Roma Irama ya. Wah, ditunggu banget. Kemudian kabar gembira juga dari Kak Ayung Berinda. Kak Ayung Berinda memberikan video kepada kita semua nih mengenai Leslar Family yang benar-benar so sweet. Ini stylist Una Lesti Kejora by Ayung Berinda. Salofok sama dedek bayinya dicium terus sama Abang L guys. Ini maternity ya. Ingat maternity dulu Abang L. Sekarang udah sebesar ini, udah pinter, udah ngerti juga kalau bundanya lagi hamil dedek bayi ya. Kemudian ketika Papa Rizky Billar lagi foto bareng Bunda Lesti, kemudian Abang L gak mau kalah. Abang L gak mau kalau cuma Papa dan Bundanya aja serta baby Utun yang foto. Abang L langsung memeluk Bunda Lesti dan mencium baby Utun ya, so sweet. Sampai Papa Billar ketawa ngakak ya, padahal Abang L tadinya mau foto bareng. Taunya pas Papa Billar meluk Una, Abang El gak mau dong, gak mau ketinggalan gitu maksudnya guys. Harus bersama-sama ya bang ya. Dan Abang El ini benar-benar udah jadi kakak banget. Sebelum baby Utunnya launching, Abang El udah ngerasa harus jadi abang yang bertanggung jawab ya. Karena sebagai kakak nih patutnya kayak Abang L ini harus sayang, kemudian harus gercep kalau ada sesuatu ya, jadi garda terdepan lah buat bundanya. Kemudian bisa kita lihat ekspresi dari Abang L, pokoknya gak mau lepas dari Bunda Lesti. Ini yang membuat kita senyum-senyum ya ketika melihat video ini guys. Abang L seolah-olah tahu kalau bundanya itu lagi hamil ya, memang udah tahu nih bundanya lagi hamil. Terus Abang L juga kalau digendong tuh hati-hati gitu ya. Masya Allah, ini anak umur 2 tahun 7 bulan udah pinter banget. Mudah-mudahan Abang L nemenin pandanya nanti malam di SCTV ya. Ini momen sisa semalam Leslar di RCTI. Ada komentar dari Leslar Family, Masya Allah gemes banget abang, cium-cium perut bunda terus, bakal sayang banget nih sama adik bayinya nanti. Lalu ada Al Ghazali mengatakan, bayangin pas foto maternity, entar pasti gemes dan seru banget. Lalu ada komentar yang lain, ada akun Levian _, aduh jadi ngebayangin ya pastinya gemes banget. Sabar-sabar, kita udah dilatih kesabaran ya selama mengikuti Leslar.
Gak terasa ya, Fatih sudah segede itu. Rasanya baru kemarin masih digendong-gendong gitu ya. Sekarang udah mulai bujang. Apalagi udah mau punya adik ya Bang ya, Masya Allah. Dan kita lihat sesayang itu Abang L kepada adiknya, calon adiknya. Pasti Abang niru Papa ya, karena sering lihat Papa cium Bunda Lesti, perutnya Bunda maksudnya. Walaupun masih di dalam perut, terlihat rasa sayangnya Abang L terhadap adiknya ya. Gak terasa nih Abang L udah mau punya adik aja, terharu banget. Lihat keluarga kecil Leslar bahagia selamanya. Amin ya Robbal Alamin. Oke, lanjut nih para sahabat, ada cidukan Lesti Kejora dan Rizky Billar lagi JR atau Gladi Resik saat di RCTI kemarin. Kita bakal dikasih spilan gak ya vitamin Leslar saat Gladi Resik di SCTV nanti malam? Karena untuk penampilan Leslar ini di SCTV tidak malam banget ya, jamnya malah jam 18:15. Kita udah standby di depan TV. Kemudian ada kabar juga dari unggahan story-nya Papa Billar. Ini saat mau OTW ke RCTI ya, ke studio. Dan pastinya kita berharap juga akan ada cidukan Lesti Kejora dan Rizky Billar OTW untuk ke studio SCTV. Dan bakalan ada spilan-spilan vitamin dari mereka. Oke, lanjut, ada kabar dari Sang Kejora nih para sahabat, konser Sang Kejora. Perjalanan Lesti menuju audisi The Academy ternyata penuh perjuangan dan mengharukan. Salah satu perjalanan paling mengharukan di awal perjalanan karir Lesti yaitu ketika dirinya dan ayahnya berangkat dari Cianjur menuju Kota Bandung untuk mengikuti audisi Dangdut Academy. Sempat demam karena kehujanan ya Lesti. 5 jam perjalanan naik motor. Ayah dan Lesti bahkan sampai kehujanan karena jas hujannya sobek. Setibanya di Bandung, Lesti pun sempat demam dan kelelahan. Kemudian tak patah semangat nih, Lesti bertekad tunjukkan bakatnya di hadapan para juri. Sang ayah pun terus mendoakan hasil yang terbaik untuk putri kecilnya, Masya Allah. Kemudian doa orang tua dan semangat yang besar dalam diri Lesti berhasil membawanya jadi finalis hingga keluar menjadi juara utama dari ajang pencarian bakat The Academy musim pertama pada tahun 2014. Sebentar lagi Sang Kejora akan mencetak sejarah baru dalam perjalanan karirnya sebagai seorang diva. Cuma di festival nih guys bisa sedekat ini sama Lesti. Di konser Sang Kejora, jejak langkah satu dekade pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, ayo birukan di tenis indoor. Raih AMI Award 2020, MV Tirani tembus 50 juta viewers. Bahkan Lesti Kejora pun langsung mengunggah di story-nya. Cocok disebut ratu penghayatan. Lesti selalu totalitas menghayati dan memberikan sentuhan rasa di setiap lagu yang dibawakan. Salah satunya adalah lagu Tirani. Lesti Kejora memang totalitas banget ya. Dan untuk lagu Tirani ini berhasil membawa Lesti memenangkan Piala AMI Award pada tahun 2020 untuk kategori artis solo pria atau wanita dangdut terbaik. Congratulations buat Lesti Kejora. Oke, pada sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.